Drop like what? Yo, shut up. Oke guys, nama gue Vicky dan kali ini gue akan membahas tentang water drop atau dalam arti Indonesianya adalah tetesan air yang bunyi seperti. Jadi ada dua step dengan cara membunyikannya. Step pertama itu dengan menyentik atau menyentil pipi sini. Yang kedua dengan klik seperti. Jadi, nah, untuk menghasilkan suara yang suara itu, kalian dibutuhkan adalah suara seperti apa ya? Siul, tapi siulnya tanpa udara paru-paru. Jadi siulnya itu hanya menggunakan siul yang ada di mulut. Jadi membuang air seperti. Jadi, dibutuhkan vokal. Sebenarnya sih bukan vokal. Vokal tapi sangat tipis. Vokal tapi sangat tipis dan hampir tidak kedengaran. Hampir dan juga hampir tidak dibunyikan vokalnya. Jadi vokal seperti ngomong oi oi. Jadi hurufnya seperti o sama i, jadinya digabungin jadinya oi oi. Tapi oi-nya itu sangat tipis atau tidak kedengaran. Jadinya seperti itu. Posisi mulut seperti yang tadi gua ajarin tadi, seperti ngomong oi. Seperti itu ditambah dengan disentil. Nah, sentil ini fungsinya itu seperti ibaratnya seperti gelembung yang kalian ya teteskan dengan air. Jadi bunyinya seperti itu. Dan fungsi ini juga tuh supaya suaranya juga lebih besar atau lebih ya powerful gitu ya. Nah, step kedua itu step kedua ini menggantikan sentil ini dengan klik. Jadi klik sama ngomong vokal yang oi tadi, sama gabungin. Jadi ada gitu. Nah, untuk beat sendiri, beat yang dasar ya, cuman butuh nyabetek aja sih. Jadi atau dan seperti beat gue sendiri, beatnya seperti ini. Oke guys, sekian untuk tutorial kali ini. Dan jika kalian ingin request entah pattern atau efek selanjutnya, bisa komen di bawah sini ya. Atau DM langsung di IG-nya @pbfofficial di Instagram. Peace.